Halo para siswaku, ketemu lagi di Guruku Gamer. Belajar ngegame, belajar. Nah, aduh, kayaknya udah lama banget ya. Gimana kabar kalian, Rek? Apakah baik-baik saja? Apakah masih apa suka untuk exploring dan main bulu tangkis sama Pak Lutfi? Kayaknya itu akan menjadi apa ya? Kayak agenda of the year gitu. Nah, kemarin di sekolah kita kan ada kedatangan tamu ya dari teman-teman SMP Anissa. Jadi Bu Ita minta maaf karena baru apa bisa untuk editing gaming lagi setelah prosesi dokumentasi semingguan ya 7 hari itu selesai diupload seriesnya di Artchrome. Kalian bisa tonton di Artchrome. Ada playlist khusus namanya Student Exchange with SMP Anissa atau apalah itu, nanti tak kasih linknya di atas atau di bawah sini gitu ya. Dan untuk teman-teman yang sudah melakukan PTS dengan baik, thank you so much. Dan untuk yang masih remedi nilai, ndang nyusulo po, oh ya, ndang nyusulo tak tunggu di ruang guru. Nanti biar rapotmu itu ada perbaikan gitu loh, bukan hanya nilainya, tapi pribadimu ingin diperbaiki kayak gitu loh, maksudnya ono. Usaha ngono, ojo diem terus ala nanti lah diperbaiki, ojo koyok gitu, itu namanya enak seenaknya sendiri gitu ya. Kali ini Bu Ita mau cerita ke kalian sebelum kita main game dulu ya. Bu Ita lagi suka banget pakai parfum yang namanya itu Stella Series yang varian Diva. Nah ini tuh baunya kayak sampo Dove gitu loh, Rek. Dan itu suweger banget, selalu Bu Ita pakai ke sekolah untuk ini. Jadi kalau kalian nggak asing sama apa aromanya Bu Ita yang semerbak mewangi, nah itu asal mulanya itu dari sini, yang Diva ini. Nah ini tuh banyak macamnya. Nanti tak save apa tak display di video berikut ini. Itu banyak banget. Ada kayak wangi budak bayi, wangi cousins atau wangi-wangi yang manis kayak gummy bear kayak gitu tuh ada. Nah kalian bisa beli ini 30 mili, tapi harganya cuma 25.000 aja loh. So purchase banget kan. Apa dapat 30 mili tapi harganya 25.000 aja. So nice. Nah kalau kalian mau beli, linknya boleh di bawah ya, atau langsung ke WA-nya Bu Ita aja. Kalian bisa pesen, bisa pre-order begitu. Oke, kalau kalian minat sama ini bisa langsung cek Instagram-nya Bu Ita aja ya. Stella seri, semuanya wangi berseri. Ya kita langsung ke gamenya. Oh ya, kita akan memainkan game yang berjudul 12 Minute, yang mana kemarin Pak Suami itu menemukan rahasia tentang siapa jati diri dia sebenar-benar-benarnya. Nah, tugas kita hari ini adalah lebih menggali lagi jati diri yang asli. Jadi kemarin kita tuh sempat dimasukkan ke sebuah ruangan gitu dan ditanya-tanya kayak semacam interrogate atau interogasi. Kemudian, oke, okay. And kamera on. Oke. Okay. Press any key to continue. Press circle to start. Gede banget. Oke okay ya. Nah, kita sudah di sini lagi. Sambil merecap apa yang telah lalu kulakukan, kita menemukan misteri dengan nama Dahlia. Nah, Dahlia itu adalah mamanya si Pak Suami. Nah, kok tersambung ini gimana? Nah, kita akan lebih jelasnya di episode kali ini. So, pantengin sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe dong. Cek aku semangat. Jadi, meskipun aku mikirin banyak pekerjaan, aku tetap semangat bikin konten karena ingat kalian. Dan caraku mengingat kalian adalah melihat jumlah subscriber, guys. Oke ya, langsung saja. Press circle to start. Lapa aku pose kayak ngene barang iki. Oke. Okay. Oh, aku lupa. Aku lupa. Kayaknya kita itu deh. Terlalu keras. Tak kecilin.
Ya, 60 aja. Hey there. Hai, Bu istri. Iya. Aku lupa kalau ada adegan ini. I didn't hear you come in. Iya, me too. Best night ever. Guess who made dessert? Let me know when you're in the mood. Yeah, okay. Tapi sebelum makan dessert, kayaknya aku mau lihat itu deh. No. Mau lihat jam waker. Karena portal kita menuju identitas kita yang asli itu jam waker itu katanya. Knife, kita ambil pisau. Kemudian kita ke mana iki? Dengan tutup pintu. Kita nggak mau bu istri tahu. Oke, medicine cabinet. Kemudian kita cari. Oh enggak ya? Enggak bisa ya? Gini, medicine cabinet. Aku koyok lali-lali carane ngono lho, Rek. Terus di bawah sendiri. Nah, ventilation grid. Terus ya, ventilation grid. Good. Terus pocket watch. Nah, pocket watch-nya kita pantengin. Nah, udah mulai berdetak deh. Terus oh, thunder. Iya. Ayolah, ke ruang interogasi dong. Oh my god. Nah, scene ini yang membongkar jati diri kita sebenarnya. Hey, there he is. You're back. Okay. Look, I know this is a terrible shock, but we need to be on the same page. Pak polisi, suaranya Pak polisi. For my daughter. This feeling for your my daughter. Sister. Oh, look. Oh my god. This isn't how I wanted to tell you. You deserve, both of you deserve better. You know, the thing I hate the most, worst thing in the world, disappointing my little girl. Well, that was ini the realita worst thing. Macam apa? No, baby. You, with your little love, I guess it was always going to happen. Nothing stays swallowed down forever. So, you got to make a call. Berbuat keputusan, membuat keputusan. Well, things would be different. You can't just try again. Tapi fakta that's not how life works. Sibling. So you gotta make the choice. Gak boleh bersama. You gotta make itu it now. Bener, karena secara genetik, say secara something. Moral, secara aspek apapun say itu, it seems something. Wrong atau terlihat salah. Fine. You're gonna force my hand. Fine. You okay. Just okay. Won't listen. Lo. Sir? Sir? Lu father kan itu? Berarti kita harus menjawab, membuat keputusan ya sebelum ngeklik perabotan. Oh my god. Yuk kita ulangi lagi. Wait, sir, no, fucking stop! Waduh, agresifnya itu sampai ke hati. Okay, kita ambil ini aja. Kayaknya kita udah di babak-babak akhir permainan gitu loh. Tapi kita harus tetap tahu. Bentar. Itu bukan volume, aku pingin mencerahkan. Nah, aku gak kelihatan soalnya. Hai. Nanti kalau di editing in. Tak cerahin gitu ya, soalnya best benar-benar gelap. Guess who made dessert? Let me know when you're in the mood. Yeah, no, I will. No, I can't do it. You are my sister. Kamu itu saudaraku. Enggak.
Enggak. Kita kembali lagi ke ruangan yang tadi ya. Kabinet dengan pattern yang sama. Mana? Ventilation upgrade. Terus. No. Oh, bentar. Nyalain dulu kali ya. Nah, itu lebih terang, betul. Ventilation grid. Terus pisau. Nah. Pocket watch. Bener-bener enggak kelihatan deh, masih ada lampu nih. Oke, here we go again. Aku suka banget adegan ini, kayak mau menembus waktu ngono iku lho. Kayak ngono iku lho. Merinding. Ya, kali ini kita harus benar-benar jawab sebelum ngeklik perabotan lain. Ya, mengingat jamnya itu mundur, berarti ini adalah prequel atau kejadian sebelum kita ada di apartemen itu. Hey, ya, there ya. He is. You're back. Look, I know this is a terrible shock. But we need to be on the same page. Tapi ya namanya sibling itu gak boleh, Rek. Sumpah. Jadi aku akan menjawab. Ya, kayaknya kita gak bisa sama-sama mengetahui fakta yang seperti ini. This isn't how I wanted to tell you. Nah, maybe it's better that we aren't together. Both of you deserve. Yeah. Yeah, all right. Yeah, I guess there is a world where I leave, and where she doesn't get to know why. There is, and I know it's hard. Thank you for understanding why it needs to be this way. This whole, I've made so many mistakes. But for what it's worth, I'm glad it turned out so well. Kadang ada sih beberapa hal dalam kehidupan itu yang harus kita ikhlasin. Nggak terjadi di dalam hidup kita. Kita dapat achievement. Alone. Oh, itu endingnya. Oh my god. Kita udah kayak tinggal 10% lagi tamat ngono loh ternyata. Ya ampun. Oh my god. Wow. Aku ngira ya perjalanan kita itu masih sangat panjang untuk menggali sesuatu dari game ini. Tapi aku penasaran sih kalau misalkan aku tetap ngotot. Biasa, kekepoan adalah jalan ninjaku. Kayak aku pengen tetap ngotot ngono iku. Mungkin iso lah habis kredit ya. Kita nikmati dulu kreditnya. Tapi thank you banget untuk yang menciptakan game ini. It's really really interesting game. Dari mencari, melihat, merangkai, terus apa? Apalagi ya, kayak cerita di balik itu. Jadi kita di surface nih, di permukaan ya. Kita gali lagi. Oh, kita nemu cerita lain dari kenangan itu atau benda itu. Itu keren sih. Dan aku baru sadar itu motif jamnya itu juga menggambarkan time loop loh. Kamu lihat sing itu loh. Jadi kayak orang di dalamnya ada orang lagi, di dalamnya ada orang lagi.
Oke. Tapi masih ada tombol continue. Mau nyoba? Kita masih punya banyak waktu soalnya. Coba yuk, kita continue dan lihat apa yang terjadi. Oke. Press circle to start. Wah, di awal lagi nih. Oke. Ah, kita sudah pernah melewati ini, jadi kita nggak bingung ya. Duh, bentar. Kok, se. Kok itu nggak ada tetangga sama nggak ada pot? Itu juga nggak ada. Apa itu namanya? Lukisan di kanan kiri loh. Nggak ada. Loh, kamar siapa ini? Front door, locked. Oh, kita punya kuncinya. Oke. Kamar siapa yang kita... Duh, perabotan kita udah gak ada. Pisau-pisau juga gak ada ya untuk coket-coket. Oh my god. Bener-bener kayak apartemen baru loh, gak ada perabotannya. Jadi kita buka-bukai dulu. Anything is on. Bahkan lemari bajuku juga tidak ada. Apa iki kok ngeong-ngeong? Rek. Can't open that with just my hands. Can't open that with just my hands. Sungguhan nih. Terus apa dong yang harus kita lakukan di apartemen yang kosong ini? Pak, bener-bener gak ada dialog nih, Pen. Kalau dibuka. Kan biasanya kita ngeluk kan kalau kita keluar. Game ini memang harus diakhiri dengan seperti ini ya. Meskipun ya. Ah, si Pak enggak jadi Pak suami berarti. Si mas-mas ini ya. Si mas-mas ini harus menerima kenyataan bahwa orang yang dia sukai itu adalah keluarganya gitu loh. Iya. Dan bukan orang lain. Kan harusnya kalau konteksnya romance kan harus orang lain kan ya. Ini keluarganya. Jadi, yes, kita akhiri saja game 12 minute di episode yang ke-10 ini. Terima kasih yang udah nonton. Kayaknya mungkin habis ini aku mau ambil gambar di game yang baru. Apa nih? Penasaran? Yuk, simak terus ya. Oke, jangan lupa subscribe Poyorek yo, dan komen. Kalau menurut kalian ending dari 12 minute ini bagus, itu komen. Like, misalnya, Bu, aku gak setuju sama ending sing koyo ngono. Terlepas dari apapun yang kalian ketahui, komen juga di bawah. Wes ya, see you, cacau and dadau. Bye.